bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tangerang. Pembahasan terkait Raperda LKPJ akhir masa jabatan kembali digelar. Dalam rapat paripurna terbuka ini, DPRD Kota Tangerang akhirnya menyetujui untuk disahkan sebagai peraturan daerah baru. Namun Dewan menyampaikan sejumlah pembahasan atau pekerjaan rumah yang akan harus diselesaikan Pemkot Tangerang pada periode mendatang. Di Kota Tangerang itu tidak pernah ada yang ngurusin disabilitas, maka kita usulkan supaya kita punya SLB. Karena SLB itu kita hanya menyiapkan lahan kok, yang bangun provinsi, gampang gitu. Dan kita sudah 2 tahun ngurus itu nggak dapat tanah. Terus yang ketiga adalah mengenai kesehatan, pelayanan kesehatan. Kita sudah punya perda pelayanan kesehatan masyarakat Kota Tangerang. Sangat bagus, substansinya adalah salah satu di antaranya kita punya program namanya UHC, Universal Health Coverage. Legislatif menitik beratkan kepada persoalan pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama dalam pekerjaan yang harus dibenahi ke depan. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.